Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Ben Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada siang hari ini di Berita Sultan. Dan seperti biasa di siang hari ini kita akan menemani Anda dengan perbincangan mengenai pembahasan yang sedang hangat beberapa waktu belakangan ini di mana pada siang hari ini kita akan membahas tentang Uh, isu hengkangnya tiga perusahaan besar di Provinsi Banten yang cukup membuat heboh Provinsi Banten, khususnya uh, kepada para pekerja, di mana ini memang membuat para buruh dan pekerja ini menjadi resah, seperti diketahui juga tiga perusahaan besar ini uh, menyerap belasan ribu pekerja di Banten, dan jika memang benar hengkang, ini kan akan uh, memberikan dampak pengangguran kepada Provinsi Banten, dan memang dari SPN Banten sendiri ini sudah melakukan audiensi dengan Disnaker Trans Provinsi Banten dan kira-kira seperti apa hasil audiensi yang sempat terjadi sebelumnya, kita sudah bersama dengan Mbak Intan Indria Dewi, selaku Ketua Serikat Pekerja Nasional SPN Banten Assalamualaikum, selamat siang Mbak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Mas Selamat Hingan. siang juga Gimana kabarnya siang hari ini? <laughs> Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah, lancar-lancar ya. selalu aktivitasnya Alhamdulillah. ya Alhamdulillah Oke, okay. dan kalau kita berbincang-bincang mengenai uh, audiensi kemarin Yang sempat dilakukan bersama dengan Disnaker Trans Provinsi Banten Ini mungkin awalnya seperti apa? Sehingga memang harus melakukan audiensi dengan Disnaker Trans Banten Iya Baik, jadi pada hari Kamis malam saya mendapatkan beberapa laporan dari anggota kami, uh, khususnya itu dari PSPSPN di kawasan industri Nikomas Gemilang, kemudian Pak World Indonesia 1, 2 dan juga dari KMK Global Sport. Yang mana mereka menyatakan bahwa mengirimkan sebuah uh, screenshot ya, ya screenshot ya. dari sebuah beberapa media cetak dan ya. juga media online terkait dengan statementnya Pak Septo Nadi, ya. selaku Kades Naker Provinsi Banten ya. dan kami merasa bahwa statement ini di tengah uh, isu daripada resesi global ini sangat sangat meresahkan anggota ya. kami gitu kan maka kami harus segera mengambil tindakan ya. gitu kan agar uh, ada klarifikasi informasi yang disampaikan oleh Kadis Naker kepada beberapa media cetak dan juga media elektronik tersebut seperti itu. Oke okay, dan uh, sampai akhirnya ini berhasil melakukan audiensi dan yeah. sudah mendapatkan klarifikasi langsung. Nah yeah, betul. hasilnya ini seperti apa? Ya, jadi dari hasil klarifikasi pada saat itu awalnya kami meminta klarifikasi dilakukan pada hari Jumat, yeah. satu hari setelah berita itu naik ya yeah. dan menjadi mm -hmm. uh, booming gitu yeah. kan kemudian, tetapi karena memang ada beberapa kegiatan uh, yang dilakukan oleh di Sunakil Provinsi Banten, sampai akhirnya kami baru diberikan waktu untuk audiensi dan klarifikasi yaitu pada hari Selasa di tanggal 15 November tahun 2022. Yeah. Kemudian di pada saat klarifikasi itu hadir langsung Pak hmm. Kadisnaker dan juga tentu saja dari Serikat Pekerja Nasional itu kami perwakilan dari masing-masing perusahaan, masing-masing PSP, yeah. kemudian dari DPC dan juga perwakilan anggota-anggota dari keempat perusahaan tersebut. Hmm. Dan di dalam klarifikasi tersebut disampaikan bahwa Uh, yang disampaikan oleh Kadis Naker pada saat itu adalah sebenarnya bukan dalam sebuah wawancara resmi, okay. tetapi mm. pada saat itu adalah dalam sebuah forum diskusi mm -hmm. yang membahas terkait dengan uh, tingkat pengangguran terbuka okay. di Provinsi mm -hmm. Banten. Nah di kemudian ada pertanyaan uh, saat ini bagaimana posisinya gitu yeah. kan Provinsi Banten. Jadi saat ini posisinya untuk tingkat pengangguran terbuka itu di Provinsi Banten yang tadinya di peringkat paling atas yeah. pertama mm. sekarang menjadi peringkat ketiga. Yeah. Nah, kemudian ditanyakan apakah ini akan ada penambahan lagi yeah. gitu kan terkait dengan pengangguran. <laughs> nah, Pak Kadis menyampaikan bahwa akan akan ada lonjakan jika uh, tiga perusahaan yang ada di Banten ini okay. hengkang dari yeah. Banten yaitu Niko Mas Gemilang, hmm. PPI 12, dan juga KMK Global Sport yeah. kayak gitu, kemudian dipertanyakan uh, apa sih yang menandasi gitu kan, hmm. seperti itu, dan akhirnya dalam audiensi itu kita melakukan klarifikasi, kemudian mempertanyakan juga hmm. alasan Pak Kadis menyampaikan itu, hmm. dan juga kita mempertanya kita juga meminta kepada Pak Kadis Naker untuk melakukan konferensi pers dan juga melakukan klarifikasi iya. karena memang yang disampaikan oleh Pak Kadis Naker tersebut menurut kami iya. itu adalah bukan fakta iya. ya tetapi baru asumsi bahkan kami menilai ini adalah sebuah narasi dan mm -hmm. opini yang coba diciptakan yeah. untuk melemahkan gerakan serikat pekerja okay. dan serikat buruh mm -hmm. dalam menuntut kenaikan upah di tahun 2023 yeah. seperti mm -hmm. itu Mas Bian. Oke, okay. karena memang uh, isunya ini lumayan cukup uh, ibaratnya berbarengan dengan isu kenaikan uh, UMK dan juga UMP gitu yeah, ya. Betul. Dan ini lumayan cukup memberikan keresahan kepada buruh-buruh di mana mereka merasa terancam seperti itu ya. Betul, nah, betul. sebenarnya kondisi dan juga mungkin uh, aspirasi apa yang sebenarnya ingin disampaikan para pekerja ini ketika uh, mereka mendengarkan kabar soal uh, tiga perusahaan ini akan hengkang gitu? Iya, karena memang uh, pada kondisi saat ini di tengah maraknya yeah. ya kan isu resesi global yeah. gitu kan, yang memang ini seringkali diberitakan mereka sudah agak cemas dengan yeah. hal tersebut yeah. ditambah lagi gitu kan uh, ada pernyataan seperti yeah. itu yeah. dan memang uh, kondisinya yeah. saat ini di ketiga atau keempat perusahaan tersebut yeah. sedang ada penurunan order oh, okay. 30 puluh sampai 50 persen. Yeah. Kenapa ada penurunan order? Mm. Karena memang salah satunya yeah. di perusahaan sepatu mm. atau garmen ada yang namanya high season oh. ataupun low season. Yeah. Mm. Ketika memang pada saat low season, mm. maka order itu akan menurun. Oh, okay. Gitu. Mm. Nanti kalau high season mm. gitu kan menjelang akhir-akhir tahun nih yeah. kayak gitu mm. kan men, dan juga awal tahun, mm. itu akan high season. Dia akan oh. ada lonjakan lagi order. Mm. Maka fluktuasi terhadap order itu sebenarnya sebuah hal yang lumrah oh, okay. di sebuah mm. perusahaan sepatu dan garmen, tetapi memang sudah uh, tadi kan yeah. ya sudah narasinya tadi sudah dibangun Benar. tuh resesi global dampak resesi global nanti akan yeah. ada PHK massal yeah. kemudian mm -hmm. ada tutup pabrik relokasi yeah. itu kan mm -hmm. uh, narasi yang dibangun seperti itu jadi ada ketakutan-ketakutan seperti itu nah sehingga tadilah uh, timbul keresahan kan gitu padahal faktanya yeah. ketika kita sudah berbincang-bincang dengan uh, manajemen perusahaan yeah. yang ada di Nikomas Gemilang, Pak World Indonesia 12 dan juga KMK Global yeah nyatanya adalah tidak ada nih wacana untuk hengkang dari provinsi Banten okay. seperti itu. Ini tidak ada wacana dan mungkin sempat beredar juga kalau ini sebenarnya hanya karena perusahaan ini ingin ekspansi melebarkan betul saya saja ini betul. apakah benar seperti itu? Iya hmm. jadi untuk PT Nikomas Gemilang sendiri hmm. ini memang sudah memiliki Uh, beberapa anak perusahaan atau cabang, okay. uh, jadi Nani Komas itu sudah mengembangkan bisnisnya yang pertama adalah di daerah Sukabumi okay. ada PT Glostar Indonesia 1 hmm. dan 2, kemudian di Cianjur ada PT Poyuen Indonesia, dan juga saat ini dia sedang hmm. membuka di Pekalongan Jawa oh, Tengah, okay. gitu dan nanti hmm. mereka malah akan menyerap Tenaga kerja lokal sekitaran mm -hmm. Pekalongan tersebut, yeah. kalaupun mm -hmm. ada, misalnya tenaga kerja ahli nih yeah. yang dibawa dari Nikomas, mm -hmm. gitu kan, dari Serang ke Pekalongan yeah. itu untuk melatih, gitu kan, oh, tenaga, -tenaga okay. kerja kerja okay. ahli itu untuk mentraining, yeah. gitu kan, dan tetap standar gajinya pun mengikuti Kabupaten Serang. Okay. Seperti itu, dan sama seperti Parkland World Indonesia mm -hmm. juga itu selain di Kabupaten Serang, mm -hmm. di Lebak ada kan? Oh, okay, iya. Itu kemudian di Jepara ada. Mm -hmm. Nah, tadinya waktu itu di di Tangerang juga ada. Mm -hmm. Kemudian sekarang ini mereka akan buka juga di Jawa Tengah okay. gitu kan mm -hmm. di daerah Salatiga Pati. Oh, Pati, Pati mm -hmm. seperti itu. Dan KMK Global Sport juga sudah ada mm -hmm. di daerah Jawa Tengah, tapi namanya bukan KMK Global Sport, tapi Selalu Cinta Indonesia. Oh, Jadi, okay. itu adalah beberapa anak perusahaan hmm, yang ya. memang dibentuk hmm. dalam rangka ekspansi, ekspansi melebarkan sayap bisnisnya <laughs> yeah. nih bukan jadi bukan pindah <laughs> bukan pindah iya ya, hmm. ya, seperti itu oke okay. dan sebenarnya kalau kita melihat beberapa tahun uh, belakang sebenarnya juga sebenarnya ada uh, kasus tentang perusahaan yang hengkang gitu yang ada di provinsi Banten dan ini juga mungkin jadi akar keresahan para pekerja juga gitu tapi semenjak mungkin beberapa tahun terakhir ini seberapa banyak uh, kasus perusahaan yang benar-benar hengkang? Ya, jadi memang betul uh, hmm. kita berbicara anggota SPN saja ya. Yeah, yeah. Nah, uh, ada yang hengkang itu dikarenakan sebenarnya bukan karena upah buruhnya yang tinggi, okay. karena kan saat ini yang digembar-gemborkan yeah, adalah yeah. mereka hengkang karena upah buruh benar. yang tinggi hmm. di provinsi Banten. Yeah. Tetapi mereka hengkang yang pertama adalah Uh, ter terkait dengan pandemi Covid-19. Oh, iya. Jadi memang perusahaannya hmm. pada saat pandemi itu mereka nggak bisa survive, yeah. seperti itu. Kemudian yang kedua, memang kondisinya perusahaan tersebut itu sudah uh, merugi gitu oh, kan okay. jadi penjualannya itu tidak uh, baik mm -hmm. gitu kan sehingga mereka merugi yeah. untuk dua tahun mm -hmm. ditambah lagi ditambah pandemi covid sehingga yeah. waktu itu ada dua perusahaan yang tutup mm -hmm. yaitu ada PT Trend yeah. dan juga ada uh, PT Panarup Dwikarya okay. di Cikupa yeah. itu itu memang perusahaan sepatu dan memang mereka tutup seperti itu kan. Nah, memang saat ini itu ada yang mereka mencoba katanya hmm. mau membuka di Jawa Tengah, tetapi yeah. sampai saat ini belum dibuka di sana. Oh, jadi memang gitu. mereka benar-benar tutup itu hmm. ya karena tadi uh, hantaman dari pandemi Covid-19, bukan okay. karena upah buruh di Provinsi Banten yang terlalu tinggi. <laughs> karena ini lumayan cukup jadi narasi yang ibaratnya sangat menjadi di highlight gitu yeah. ya soal uh, upah di ya, Provinsi Banten yang dinilai sangat tinggi. Nah, sebenarnya kalau dilihat dengan wil Wilayah-wilayah lain uh, di Jawa lah, ibaratnya di Jawa Tengah atau mungkin juga di Jawa Timur. Kondisinya uh, untuk UMK atau UMP di Provinsi Banten ini, apakah benar-benar sangat tinggi atau seperti apa? Ya, nah, ini menarik ya, kawan-kawan. Hmm. Kalau misalnya kita berbicara terkait dengan upah minimum, yeah. gitu. Memang di Indonesia itu, disparitas um upah minimum itu hmm. antara provinsi yang satu yeah. dengan provinsi yang lain itu ada disparitas yang yeah. cukup signifikan, benar. gitu kan, sehingga ya tadi eh uh, uh, dijadikan sebuah uh, narasi agar uh, menjadi relokasi. Yeah. Tetapi yang perlu diketahui juga oleh masyarakat umum kemudian juga pemerintah yeah. dalam mengambil kebijakan ketika sebuah perusahaan uh, memproduksi suatu produk yeah. gitu kan dengan upah yeah. yang di provinsi tersebut mm. contoh misalnya PT Nikomas Gemilang yeah. ketika dia memproduksi produk, mm. uh, sepatu, mm. kemudian dengan upahnya provinsi uh, sorry, upah minimumnya 4 mm. juta 200 sekian, taruhlah yeah. 4 juta 300 yeah. kan kayak gitu, itu sudah dimasukkan ke dalam kos produksi okay. sehingga pada saat penjualan produk, yeah. kos produksi itu dihitung, Benar. dan dia akan menentukan berapa nilai jual produk, yeah. berapa keuntungan yang diambil, yeah. kan mm. seperti itu jadi sebenarnya kalau untuk uh, perusahaan e Mas yeah. PWI 1, 2 dan juga KMK itu apalagi perusahaan yang memang uh, MNC atau yeah. multinational corporate yang memang brand yeah. itu ada kontrak dengan brand yeah. itu kos produksi itu tidak akan berpengaruh oh, untuk okay. mereka karena memang Tadi upah itu yeah. masuk dalam kos produksi. Yeah, Jadi yeah. Uh, berapapun mm. uh, upah di suatu daerah, mm. mereka tidak akan bermasalah. Mereka akan turutin okay. seperti itu mm. yang masalah ketika upahnya nggak naik yeah. nih ya kan SK-nya ya <laughs> Benar. upahnya tidak naik. Mm. Nah kemudian serikat pekerja dengan perusahaan itu akan bernegosiasi yeah. terkait dengan upah di luar UMK tadi. Oke. Okay itu akan menjadi uh, beban perusahaan yeah. karena tidak masuk ke dalam tadi kos uh, produksi yeah. yang untuk uh, dia bernego dengan brandnya yeah. seperti itu. Oke, okay. jadi sebenarnya memang uh, bukan sebuah permasalahan Betul. untuk uh, UMK atau juga UMP yang ada di Provinsi Banten yeah. terhadap uh, mungkin uh, beban perusahaan gitu karena itu memang sudah uh, dimasukkan ke dalam uh, mungkin harga dari produknya itu sendiri gitu ya. Betul. Dan mungkin ini apakah saat ini dengan UMK atau UMP yang sudah ada di Banten ini apakah sebenarnya sudah sesuai dengan mungkin uh, taraf hidup dari masyarakatnya sendiri? Seperti apa? Ya kalau misalnya kita melihat saat mm -hmm. ini, kawan-kawan, uh, bahwa dalam penetapan upah yeah. ataupun UMK di tahun 2022 lalu itu yeah. tidak menggunakan uh, formula yang uh, tepat kalau menurut yeah. kami, mm -hmm. gitu kan? Mm -hmm. Karena menggunakan PP36. Hmm. Kalau menggunakan PP36 seperti waktu itu juga kita pernah berdiskusi benar, ya Mas Bian ya. Hmm. bahwa yang digunakan itu hanya inflasi hmm. atau pertumbuhan ekonomi. Ya, kemudian hmm. memperhatikan ambang batas atas, hmm. ambang batas bawah, ya. kemudian dari BPS, hmm. kan ya, seperti itu. Benar. Padahal upah itu esensinya hmm. adalah bagaimana memenuhi kebutuhan hidup layak dari seorang pekerja. Ya, Maka yang harus dilakukan adalah memasukkan komponen-komponen kebutuhan hidup layak tersebut yeah. ke dalam perhitungan upah. Nah yeah. ini ini adalah yang hilang dari mm. PP 36 Maka seharusnya itu dimasukkan yeah. kan seperti itu. Yeah. Nah kemudian makanya kami menjawab bahwa kalau misalnya tadi apakah sudah memenuhi atau belum kami bilang belum karena memang tidak memasukkan komponen hidup layak. Kemarin beberapa PP36, berarti Kabupaten Serang gitu kan, Kabupaten Tangerang dan juga Kabupaten Pandeglang itu nggak naik sama sekali 0% kenaikannya kan seperti itu. Gitu dan ini ada gosip baru dan informasi baru nih Mas Bian terkait dengan penetapan UMP dan juga UMK ini ini katanya akan diambil kebijakannya ini langsung nanti oleh pusat. Oke. Okay. Uh, dan ini rencananya sih hari ini tanggal berapa sekarang? Sekarang 18. 18. Nah, hari ini itu ada pertemuan mm -hmm. ya antara Kemendagri dan juga Kemenaker dan juga mengundang okay. seluruh gubernur mm -hmm. di uh, yang ada di Indonesia mm -hmm. untuk membahas terkait dengan UMP dan UMK. Okay. Dan ini akan rencananya mm -hmm. akan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, ya. ini juga yang harus sama-sama kita kawal dan ya. analisa karena Benar. kita juga belum tahu ya. formulanya akan seperti hmm. apa, apakah akan lebih baik dari PP36 ya. atau tidak karena pemerintah menjanjikan tidak akan menggunakan PP36, ya. akan menggunakan hak diskresinya ya. untuk keluar dari PP36. Ya tapi kami juga belum tahu nih okay. formulanya mm -hmm. jadi ya semoga saja ini tidak bu, tidak lebih buruk benar. gitu kan daripada pp36 benar, benar, seperti benar. itu dan apakah ini ada rencana juga untuk ibaratnya ketika ada pertemuan ini yang baru ini nantinya akan ada uh, audiensi juga atau melibatkan apa kerja juga gitu untuk untuk mendiskusikan soal ump atau umk Uh, kalau misalnya terkait dengan penetapan UMP dan UMK, kan yeah. memang biasanya itu di kalau UMP itu mm -hmm. akan ditetapkan uh, di rapat pleno yeah. Dewan Pengupahan Provinsi mm -hmm. seperti itu. Nah kemudian kalau UMK yeah. itu rekomendasi, okay. uh, rekomendasi mm -hmm. dari masing-masing Dewan Pengupahan yeah. Kota dan mm -hmm. juga Kabupaten mm -hmm. yang kemudian diusulkan kepada Bupati dan Wali Kota yeah. tangan dan ini direkomendasikan kepada Gubernur. Yeah. Nah nanti mm -hmm. baru uh, Gubernur mengeluarkan SK, kan? Mm -hmm. Nah tapi tadi jadi, saya bilang karena ada mekanisme yeah. yang baru ini, yang benar. saya juga ini masih mm. agak harap-harap cemas ya terhadap hal <laughs> ini <laughs> yeah, seperti yeah, yeah. itu. Mm. Yeah. Jadi, memang benar-benar harus memantau dan juga uh, ibaratnya. Uh, melihat terus gitu ya seperti apa sebenarnya kebijakan yang mungkin nanti akan jadi mekanisme baru Betul, ya yeah. hmm. dan ini uh, Desember sebentar lagi dan juga mungkin tahun 2023 juga hanya tinggal menghitung beberapa hari saja gitu ya dan memang sudah harus uh, menyiapkan menentukan juga gitu uh, besaran angka hmm. untuk UMK dan juga UMP di tahun berikutnya. Nah, kalau untuk dari apa para pekerja sendiri atau mungkin dari SPN sendiri ini apakah sudah melakukan kajian-kajian juga? Iya. Kalau untuk UMP kemarin kita e, mengusulkan ya. dari e, unsur serikat pekerja dan serikat buruh yaitu hmm. di angka kenaikannya 13% okay. untuk UMP. Hmm. Dengan pertimbangan bahwa Uh, angkanya adalah dari inflasi yeah. sebesar 5,76 mm -hmm. kemudian ditambah dengan pertumbuhan ekonomi mm -hmm. di 5,4 persen. Mm -hmm. Nah, ditambah dengan uh, kami menghitung ada kenaikan BBM ya, kenaikan yeah. BBM mm -hmm. itu kan sekitar 30 persen. Yeah. Tetapi 30 persen itu kami bagi menjadi 12. 12 itu dari adalah dalam setahun oh, okay. tahun itu kan 12 bulan yeah. nah mm. 30 dibagi 12 ketemulah angka dua setengah persen maka seluruh itu dijumlahkan totalnya adalah enam okay. persen yang kemudian itu kita apa namanya kita bulatkan menjadi 13 persen itu usulan mm. dari kami mm. untuk kenaikan UMP yeah. di provinsi Banten mm. nah seperti itu Nah, kemudian kalau untuk upah minimum kota dan kabupaten yeah. Ada bermacam-macam ya, ada beragam ya, mm. gitu. Karena dari hasil survei kebutuhan hidup layak ya, ya, ya yang dilakukan di beberapa pasar hmm. gitu kan. Salah satu contohnya di Kabupaten Tangerang itu di 24,5 persen. Okay. Kemudian hmm. juga uh, di Kota Tangerang juga di 24,5 persen. Ya. Kemudian uh, di Kabupaten Serang di 23,5 persen. Okay. Di Kabupaten Lebak 13 persen. Hmm di kota Cilegon seingat saya 13 persen dan Oke. memang rata-rata di provinsi Banten itu mengusulkan kenaikannya ada 13 persen, 13 persen. seperti itu hmm. jadi mengikuti dengan UMP-nya UMP ya. Ya? Oke okay. dan mungkin juga ada yang uh, mengkhawatirkan juga ketika misalkan benar 2023 Indonesia ini akan berdampak resesi hmm. gitu ya dan ini akan memberikan dampak di mana tidak akan ada lagi kenaikan UMP dan juga UMK ini seperti apa? apakah uh, sudah menyiapkan mungkin strategi juga apabila uh, seandainya hal itu benar-benar terjadi? Iya terkait dengan resesi global ini hmm. sebenarnya kami melihat bahwa uh, resesi global ini sebenarnya tidak, tidak uh, beberapa saya mencatat beberapa yeah. statement ya mm -hmm. baik dari uh, Bapak Air Langga Hartanto okay. waktu mm -hmm. menyampaikan bahwa kalaupun Indonesia kalaupun negara lain itu akan terdampak resesi global mm -hmm. tapi Indonesia tidak akan terdampak itu okay. yang pertama yeah. kemudian mm -hmm. juga uh, kemarin ketika di forum G20 yeah. gitu kan disampaikan bahwa Indonesia itu ternyata kan termasuk negara ketujuh oh, yang okay. uh, terkaya ketu hmm, ketujuh yeah. kan yeah. seperti itu dan mereka dan ini akan stabil hmm. gitu kan tidak akan terdampak dan pertumbuhan ekonomi yeah. Indonesia itu uh, ada di ada di posisi ketiga atau keempat hmm. jadi uh, mengalahkan uh, bahkan mengalahkan Prancis dan juga Inggris hmm. untuk pertumbuhan ekonominya benar -benar. secara dunia hmm. secara global makanya kalau berbicara resesi global sebenarnya Indonesia tidak akan terdampak resesi global kalaupun ya. terdampak tidak benar-benar seperti yang digembar-gemburkan oh, bahwa ya. akan gelap dunia benar. seperti itu nah itu <laughs> tidak hmm. seperti itu ya jadi kondisinya sebenarnya Indonesia ini akan tidak seburuk itu Betul. dan mudah-mudahan sih tidak memang uh, berdampak gitu ya terhadap penetapan UMP dan juga UMK nantinya. Yeah. Oke. Okay. Dan mungkin uh, terakhir sebenarnya apa yang ingin disampaikan kepada para buruh dan juga mungkin para perusahaan dan juga dinas terkait gitu soal uh, seandainya memang uh, akan ada lagi isu-isu soal uh, perusahaan yang akan hengkang, ini bagaimana harus bersikap? Iya. Yeah. Uh, uh. Kepada saya mau sebut Memang uh, yang pertama adalah kami meminta dari uh, kami, dari unsur serikat pekerja, bahwa untuk para uh, pemerintah, provinsi, daerah, dan juga uh, Apindo, untuk tidak mencoba membangun sebuah narasi ataupun opini yang selalu saja digaungkan ketika mendekati penetapan. Kenaikan upah di tahun 2023 dengan membangun bagaimana resesi global, kemudian membangun narasi terkait dengan PHK massal, dan juga relokasi. Ini adalah sebuah narasi yang biasa disampaikan. Mari kita bersama-sama mempertimbangkan dan membicarakan terkait dengan kenaikan upah untuk tahun 2023 ini, dengan benar-benar mempertimbangkan segala aspek, baik dari segi kebutuhan hidup layak, kemudian juga. Dari segi bagaimana perusahaan juga dapat tetap bertahan dan juga tetap survive, dan juga dari segi bagaimana campur tangan pemerintah untuk juga terlibat, tidak hanya menjadi penonton dalam penentuan kebijakan upah, dan saat ini, saat hak diskresi akan diambil oleh pemerintah pusat terkait dengan penetapan upah minimum dan e, provinsi dan juga kota kabupaten saya meminta kepada pemerintah pusat untuk dapat mengambil kebijakan yang sangat bijak jangan melupakan terkait dengan inflasi dan juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan ketiga adalah terkait dengan bagaimana kebutuhan hidup layak yang menjadi esensi daripada upah sendiri itu dapat dipertimbangkan dan juga melihat bagaimana kondisi kenaikan BBM dan bahan-bahan harga pokok yang saat ini sedang berkembang. Mungkin itu dari saya Mas okay, Dian Oke, siap. Ya, mudah-mudahan dari perbincangan ini ini juga bisa lebih memberikan pencerahan juga kepada pemerintah dan juga para pengusaha mudah-mudahan tidak ada lagi menebarkan isu-isu atau juga narasi ya, amin, yang amin. bisa melemahkan mungkin perjuangan para pekerja mendapatkan hak, hak terbaiknya ya. Amin, amin. Oke, okay, dan itu dia pemirsa Sultan TV, perbincangan kita pada siang hari ini bersama dengan Mbak Intan Indria Dewi selaku Ketua Serikat Pekerja Nasional SPN Banten Mudah-mudahan dari perbincangan ini juga bisa uh, kembali menggairahkan juga para pekerja Supaya lebih memperjuangkan lagi hak-haknya dan juga kepada pemerintah dan juga uh, pengusaha Ini juga bisa memberikan yang terbaik kepada para pekerja Dan kita akan berjumpa lagi di edisi selanjutnya Akhir kata saya Ben Oktari undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa